Bukan, itu bukan Rizky. Itu siapa? Selamat. Selamat. Itu Miki. Bapak-bapak vibes banget kok tinggal pakai kemeja batik, tau gak? Hi guys, welcome back to my channel. Ini aku bersama Vivi. Ini ada mama. Ada Cipa dan ada Cem. Dan lihat muka Iki. Bukan, itu bukan Rizky. Itu siapa? Itu Selamat. Selamat. Oh. Apa kan? Apa? No. No. Lihat tuh. Ada fish? Fish? Lihat tuh fish. Kenzi ngasih makan fish. Ini kayak di Bali ya vibe-nya. Jadi kangen Bali. Tiket ke Bali lagi mahal. Iya. Ya Allah. Kita makan kayak gini di Bali kan. Terakhir kita makan kayak gini di Bali ya. Emang ada kamu? Enggak ya. Aku mau ikut. Ya. Aku ingin ikut. Aku lagi mau ikut makan. Dia belum nyampe, dia masih di jalan mobil. Biarin ke ah. Sebel. Ken. Lihat nih. Kita terakhir makan di sini. Waktu di Bali. So cute. Iki BTW kenapa jadi kayak om-om gitu sih? Kayak Selamat. Dia selalu mendalami menjadi Selamat. Kok jadi Selamat? Perannya jadi apa sih di 17 Selamanya? Katanya trending 1 mulu ya udah episode. Nonton tahu gue udah nonton. Udah episode tapi, berapa nih? Gue nonton menyesal. Kenapa? Gue menyesal nontonnya. Kenapa? Karena nunggunya lama. Nunggunya lama maksudnya? Belum kebuka semua. Oh. Padahal gue udah VIP, gue udah ya, 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 ya. Seru banget, seru banget. Gemes. Nanti kalau nonton nih kak, kalau udah kebuka semuanya, yeah. Kak, langsung nontonnya sehari kelar. Iya, aku juga mau kayak gitu. Nih Ken Dude, semangat banget dia ngasih makan fish. Mana fishnya? Fish. Jarang banget. Fish. Itu yang film Memang Sandung pertama yang sama Bella tuh Lentera Merah. Kolor, fish. Tapi. What's that? Miki. Makanannya udah dateng. Miki. Itu Miki, lihat itu. Kenzi bingung ya? Iya, itu siapa? Dia bingung, nggak mau. Itu Miki ya tuh? Itu bukan Miki yang ambil nanti tanggungnya, Ki. Nggak mau, Kenzi. Sini. Kenzi nggak mau. Gitu. Kenzi nggak mau. Yang baru situ yang merasakan. Nah, sini. Kita. Tuh, kasih Miki. Deh. Udah. Itu Miki. Dikira Selamat kali. Selamat, hidup masa tahun berapa? Vibe-nya om-om banget ya Allah. Tidak. Maju-maju. Awas jatuh. No. Oh, ini enak sih. Kenapa ketawa tiba-tiba? Apa sih ketawain siapa? Kiki, love lagi. Nah, apa Ken? Udah, Ki. Apa lagi lo pesan apa lagi, Satria? Ada ayam, mau ayam nggak? Oh, nasi mau pesan apa? Enggak, aku kamu yang. Oh, iya. Ayam nggak? Gitu. Makan, guys. Makan, guys. Hai, Ken, guys. Makan, guys. Kenzi makan regal. Ini ngomong sama Ken. Dia udah makan McD di rumah. Lo juga kak? Gue makan sushi ya. Ini mau. Ini enak deh. Kamu puasa? Kosong? Kosong. Eh iya. Kamu kan udah kelar syuting 17 namanya. Hah? Udah. Jadi ya. Gue dari kapan? Ya, terus kenapa kayak begini bentukannya dia? Enggak, kak, gue bentar abis minyaknya batnya. Eh, gue lagi cukur. Cukur pas sisa kulis, abis bentuknya. Gak penting banget. Gak penting banget. Tapi udah gini, kamu tuh inget Abah pas lu gini. Abah kan pernah kayak gini nih? Pernah kan kayak gini ya, Abah? Biar, oh, gue yang ngerapin aja. Abah, sedih. Iya, dia kayak jadi kayak 5 tahun gitu ya. Pas 10 tahun. Lelah. Ingat tuh, Abah. Masa sih? Kalau kamu dideketin cowok yang kayak gini gimana sih?
Iki yang mukanya kayak gini. Kamu masih kaget ya? Masih dua. Masih kalau dia mah. Kalau yang aku bisa mikir aneh banget. Ternyata faktor fis mendukung sekali muka Rizky Nazar. Tapi yang bener juga sih. Apa? Kalau kata gue ya, orang yang viral itu sebenarnya bukan dari muka tau. Apa? Dari kita ngobrol juga. Iya yeah. Banyak kok sebenarnya. PDKT sama cowok ganteng. Ya kan ngobrol gak nyamuk ya. Iya. Drop. Iya tau kan, sumpah deh. Terparah. Kok gue jadi kayak kamu ya? Terparah pengalaman. Dulu dong memikirkan di cowok gimana apa? Ada orang waktu jadi sini di vlog. Waktu kuliah deket sama cowok kan. Masa? Gak mau ngomong. Tapi gak mau ngomong. Belum ngomong, dia belum ngomong. Iya, pas ngomong drop kan? Pas ngomong. Aduh, ngomongnya Madura. Ayo sih, kabur. Ngomongnya Madura. Saya ini kabur. Kan kenalan imam gitu kan. Imam cuma gitu doang kan? Imam. Oh, Ika gitu. Belum ngomong. Aduh, Ika rumahnya. Drop. Iya. Kalau kamu cip, kamu pasti banyak kan? Banyak cerita. Ada sih kak, gue dari yang cakep, dari yang jelek, ada. Aneh, gue aneh dah. Sampai yang om duda. Aduh, itu baru seri. Baru seri. Banget. Tapi kalau kau, kau, kau. Kalau kau nggak pernah gitu deketin cowok, cewek aneh. Cowok, cowok. Cowok aneh. Pernah dikirimin jawabannya. Oh iya. Gimana? Kalau cewek ada yang aneh gak? Banyak. Kalau cewek ada yang aneh gak? Pasti ada gak sih? Kalau cewek yang nanya lagi apa gitu tuh ada gak? Ya itu kan biasa aja. Banyak pengalaman sama cewek. Iya. Cewek aneh mungkin enggak. Gak aneh gak? Gak ada. Benar sih. Enggak mungkin kalau cowok tuh lebih kayak mereka tuh punya pilihan untuk ngedeketin. Iya ya. Kalau aku kan cewek jadi cowok yang ngedeketin kan, jadi aku enggak bisa milih gitu loh ya. Kalau deketin ya udah. Kalau dia kan bisa milih cewek mana yang mau dideketin. Ya. Saya. Jadi saya kalau ngobrol sekali udah aneh pasti dia enggak bakal mau ngedeketin. Dengar sih. Tapi apa? Apa? Enggak freak banget. Freak banget. Takuin lagi. Ngapain nih Ki bersih-bersih kayak Adam? Adamnya apa? Kayak Adam. Pas di sirkuit Mandalika. Adam kan viral kemarin. Iya, dia oh masuk iya. SSP tuh enggak? Di Mandalika. Oh iya. Gara-gara sampah dia sama sampah orang lain. Oh iya. Yang viral itu Adam. Iya. Terus viral. Gue seru banget sepupu kita ada yang viral. Keluarga gitu tuh kepedulian terhadap lingkungan. This kind of person still exists. Apa? This kind of person still exist, ya. Yeah. Lihat bangga banget nih. Oh iya ya, ini ada. Iya tuh dia videonya. Ada, itu ada. Itu ada. Itu ada. Makanya kakak banget. Nah ini Kenzi masih dengan susunya. Mama kemana? Perasaan tadi cuma pergi cuci tangan. Oh itu dia. Sudah kembali Ibu Ika. Di situ aja mah. Di situ aja. Vivi sibuk banget nih baru ketemu lagi sekarang. Lebih sibuk daripada aku. Iya gila parah. Gitu. Lebih sibuk dari Shiva. Iya. Gitu. Yeah. Udah enggak kok. Oh Kenzi mau nyuapin papa. Oh. Nyam lagi ya Gi. Kelapa. Lagi suapin papanya.
Nggak mau, udah bosen deh. Terus kamu mau bertahan kayak gitu berapa lama? Apa mau habis dicukur? Udah lah, ntar juga cukur. Bapak-bapak vibes banget, kok tinggal pakai kemeja batik tau gak? Terus masuk sekolah dan langsung dipanggil pak guru pasti. Itu yang ditungguin Cipa dari tadi. Gila apa sih? Alpukat susu. Kamu nunggu gak nyampe 20 menit Cipa? Tau gak tadi Cipa bilangnya udah kenyang tau? Iya. Ternyata dia bukan kenyang yang sesungguhnya. Maksudnya dia kenyang, dia mau ngasih spare untuk minum. Eh makan ini. There's always room for dessert. Yeah. Enak galau. Yeah, udah balik di rumah aja nih. Kenzi udah mandi. Dan dia terjatuh. Kenzi ngapain? Ya Allah, baby. Kau kasih jokes bapak-bapak. Jokes kayak gitu. Muka kau bapak-bapak banget soal. Iya, jokes bapak-bapak. Halo, apa? Halo, Satria namanya. Apa yang jokes bapak-bapak yang bapak-bapak ID? Aku nyuruh Iki ngasih jokes bapak-bapak dengan muka dia kayak gitu, tapi dia nggak tahu jokesnya. Sedih banget. Wah. Enggak. Ini kurma kayak kapas. Kapas tapi daging kurma. Good bar. Kamu bisa berkata-kata. Ini yang malu banget. Lagi tuh pakai kumis lagi. Karakter kurmanya tuh beda dari kurma lainnya. Ini kurmanya, ini jenisnya apa ya? Ini aku makan yang Karendik. Aku makan yang ramen. Apa yang? Niki kayaknya yang Amir tuh yang gendut. Iya, ini Amir yang gendut. Sebenarnya rasanya sama ya, menurut aku ya? Enggak, iya. Dia punya karakter masing-masing. Oh, iya. Nggak rasanya sama. Amir tuh dia lebih manis, lebih tebal, lebih gendut. Oh gitu. Kalau ramen dia nggak terlalu manis, terus dia juga nggak selembut Amir, cuma masih enak juga. Iya. Ini review oh, jujur ya, kan? Ada. Ini jujur kan? Jujur. Tapi ini teksturnya, kalau yang rambut ya. Iya emang. Si Amir. Ya, bukan karena lebih enak. Amir! Amir! Ente mantap. Tuh kan jokesnya bapak-bapak banget bukan dia. Rambut. Kayak bapak bener-bener gak bener. Makanya tau banget. Aku coba yang karen ya. Oke, yang ini ya. Ya, bisa kelihatan gak sih? Itu daging semua loh. Kelihatan enggak? Kalau yang benar ngasutnya. Gue dimarahin lagi. Nih, lihat nih, lihat nih. Tuh. Kelihatan. Dagingnya tuh banyak banget nih, dan ini bijinya cuma sekecil ini, guys. Kenyang. Oke, terpesona. Oke, kasih tahu dulu dong, belinya di mana? Belinya di Instagram. Kan, kita sudah lima. Nanti kita masukin di sini. DM di sini aja, nanti pasti dibalas kok. Dan kalian harus buru-buru karena ini persediaannya tuh stoknya terbatas. Sampai kalau misalnya udah puasa, cepat habis. Cepat habisnya kalau puasa ya. Jadi kalau bisa order sebelum puasa. Jadi ini tahun lalu aja berapa mah kejual ratusan ya? Pokoknya ratusan. Ratusan dus, hitungannya ribuan kotak. Ribuan kotak, gila kan? Padahal ini jualnya cuma bulan puasa sama mama, tapi sebanyak itu, beneran sebanyak itu yang beli. Cobain ya guys. Cobain guys. Thank you. Jadi kayaknya segitu dulu vlog aku hari ini. Mungkin super singkat tapi kayak yaudah, semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa kalau misalnya mau order kurmanya Mami Ika, bisa ke at Instagramnya @ikasriali. Oke, thank you so much for watching. Bye. Subscribe. Jangan lupa subscribe.
Jangan lupa subscribe. Dah. Ada salam dari Slamet dan Dawa ya. Anjani pada woi. Kalau Slamet sama Anjani. Oke. Okay. Dan ada Ibu Ika di sana tapi enggak pakai kerudung ini. Oke okay deh. Bye. Bye, see you in the next vlog.